kalian semua, kembali lagi bersama kami. Gelap. Keluarga bahagia di Jerman bersama saya, Kakak Ina di sini. Dan di sini ada siapa nih? Suami Paul. Suami saya. Hari ini seperti yang kalian baca di judul, akhirnya kita bisa pergi panen stroberi lagi, teman-teman. Karena hari ini untuk pertama kalinya dibuka lokasi panen stroberi di daerah tempat kami tinggal. Sebentar lagi sudah sampai, Elena lagi di TK dan kebetulan Paul hari ini kerjanya cuma kerja siang. Jadi pagi-pagi ini masih jam, tadi dari jam 8 kita sudah start. Dia mengantuk. Saya sudah tidak sabar, teman-teman. Memang darah kampung ini sudah mendarah daging. Jadi kalau misalnya panen-panen buah begini tuh kayak apa ya? Pokoknya tuh aktivitas yang paling menyenangkan buat saya. Karena dulu kan kita cuma bisa lihat-lihat tetangga punya buah-buahan, tidak bisa ambil kan. Kalau sekarang ada tempat di mana kita bisa panen sendiri dan harganya juga murah. Sebentar saya akan kasih lihat kalian. Kita nanti akan dapat kasih kayak tempat-tempat juga begitu. Nah, wah sudah banyak sekali orang. Aduh. Yeay! Panen dulu teman-teman, panen. Tuh lihat orang-orang sudah banyak sekali. Aduh, saya tidak sabar, sayang. Cepat, mau lompat keluar dari mobil nih. Tuh teman-teman. Yes. Jadi ini kita lagi ngantri untuk mau bayar di sini. Dikasih kayak itu tempat-tempatnya di sana itu untuk ambil stroberi. Habis itu baru kita pergi panen. Saya tidak tahu apa kita harus bayar dulu atau. Aduh. Gehen sogar 2 Kilo rein. 2 Kilo. Was kostet das Kilo? 4 Euro selber fliegen. Oh, wow. Dankeschön. Dankeschön. Kannst du ein bisschen filmen beim Fliegen? Ich mach das gerne. Dankeschön. Tschüss. Jadi si Paul barusan minta izin, dia tanya apakah saya boleh bikin video di sini. Dia bilang tidak masalah, bikin saja. Kalian orang lihat kampung enak tuh. Apa? Orang kampung enak. Oh iya, ini kita di kampung ya. Oh ini tidak angin, kayaknya tidak perlu pakai mikrofon deh. Ini kok tolong taruh di. Ini tadi kita dikasih, ini bayarnya cuma 5 sen ya teman-teman. Habis itu kita bisa bisa sambil makan juga. Jadi sambil petik sambil makan. Terus nanti yang dibayar hanya yang masuk ke dalam sini. Jadi 1 kilo tuh harganya 4 euro. Wow, murah sekali. Ih Paul kok lihat nih. Tapi kayaknya kita mau ke nih teman-teman. Aduh sabar dulu, saya tidak sabar mau kasih tunjuk dorang ini, kasihan nih. Ih ampun nih, sampai di bawah Maraya itu teman-teman. Ih ini yang sampai setelah lepas, dari dia putangka ini. Wow. Itu tidak sabar kan, kalian lihat teman-teman. Murah semua tuh. Ya. Nih, saya coba ambil ya teman. Oh yang ini boleh, dia agak unik-unik. Jangan, dia ada hijau di bawah. Ih sombong sekali, baku pilih-pilih. Biasa juga kalau termusim stroberi yang hijau-hijau juga kita makan baru. Coba ambil. Coba dulu teman-teman. Awas lihat-lihat jangan sampai ada ulat baru. Lihat ya. Manis. Ayo kita panen dulu ya. Sekarang panen. Ya. Yeah. Kita ke belakang dulu, ke belakang dulu. Gimana sekali teman-teman? Ayo. Dia besar sekali. Wow, besar sekali. Tuh, salah saya ikat rambut dulu supaya saya muka kelihatan dengan jelas. So, teman-teman, sekarang saya mau panen dulu. Dari tadi saya sudah cukup makan-makan, jadi sekarang kita mau kasih masuk ke sini dulu. 2 kilo langsung. Langsung 2 kilo. Ambil yang kecil lebih manis pasti. Iya kak. Nah, cara. Nih teman-teman. Kalian lihat di sini teman-teman. Merah-merah semua ya. Nah, ayo yang ngiler angkat tangan di kolom komentar. Siapa yang pengen? Nih, kok kalian pengen sama akan buat kalian nih. Oh iya. Iya. Perfect. Oh ya. Coba makan, enak atau tidak? Nih, kita makan di rumah. Coba sabar. Lihat. Saya langsung menang. Besar. Ini juga besar sekali teman-teman. Lihat. Wow. Ayo kita ke ini lagi, sayang, ke bawah. Nah, ini dapat.
ini kayak ada cari kutu ya. Cari kutu di dalam ladang stroberi nih. Ini teman-teman, dapat kasih masuk ke dalam sini. Sekarang saya mau pindah ke sini dulu. Dapat satu yang besar, lihat. Yeay. Dapat lagi. Wah, ini kalau kayaknya kita harus kembali lagi buat Elena deh, pasti akan senang sekali ya. Yuk kita cari di belakang-belakang lagi. Dapat. Dapat. Ih, enak sekali Tuhan ini. Dapat. Nih teman-teman. Dapat lagi. Ini juga. Dapat. Sedapat juga. Sedapat. Wah. Cuma ini buat kemakan sedikit. Lihat teman-teman, cara. Oh, besar. Rakus sampai. Besar sekali. Dia kayak nenek saya, dia pujung. Mulai, dia halu mulai muncul. Taruh lagi di dalam dulu, nanti kau. Ya, saya lapar. Yuk pergi jauh, lebih jauh sayang. Dapat. Itu kelihatan kayak digambar-gambar begitu. Kelihatan sempurna sekali ya. Ini lagi. Dapat. Ini kayaknya harus kembali dengan Elena. Ini pasti dia senang sekali. Tuh teman-teman. Siapa yang suka makan stroberi? Coba kasih angkat tangan. Kurang bahagia. Apalagi coba teman-teman. Sayang. Sini. Jatuh. Ambil. Ada lagi. Dapat lagi. Kalau yang kayak masih begini-begini tuh dia belum matang teman-teman. Meskipun sebenarnya dia purasa tuh juga tidak asam ya, manis. Tapi ya kita biarkan dulu, kasihan. Dia masih mau bertumbuh. Mana? Sabar. Cek kasih. Wow. Ini masa catat tadi nih, saya kasih tidak. Kentang ini. Kentang lagi. Coba kasih lihat sayang. Wow. Cool. Saya dapat yang ini saja. Saya mau kasih kalian tips teman-teman. Kalau kalian datang di tempat kayak begini, kalau kalian datang ke tempat kayak begini tuh usahakan tuh perut kosong. Itu kalian datang, kalian makan tampung di perut sampai bosan, baru kasih masuk di sini. Habis itu pulang muntaber. Ayo. Belum. Nah. Satu. Dua, tiga, lihat sapu laki dia sudah hilang di sana. Itu enak tuh. Ya. Seperti main-main. Kau pernah panen stroberi sebelumnya kah belum? Begini belum. Lihat ya, padahal hidup besar tua. Kau diam. Su tua di Jerman baru masa. Setiap tahun ada kayak begini, dia tidak pernah datang. Ini pertama kalinya. Ini nikmat sekali teman-teman. Serius, nikmat mana lagi yang bisa kau dustakan? Nih lihat. Hari ini pagi. Ya, hari ini hari. Wah, lihat. Oh teman-teman, lihat yang saya temukan di sini. Mana saya mau lihat. Kasih saya itu saya merasa weh. Manis sekali ya. Ih, besar sekali. Ih, udah manis sekali, segar lagi. Lihat nih, Paul su gigit lagi. Enak tuh. Ini rasa coba. Nih lihat dalamnya. Sedap sekali.
Enak sekali teman-teman. Tadi kita sudah tanya di depan, apakah dalam kondisi kayak gini aman makan makan langsung di tempat? Dia bilang aman. Jadi kita percaya saja. Enak. Lihat teman-teman. Jaga apa? Ini pohon sama apa itu? Tumbuhan. Tidak usah jaga tanamannya. Iya. Tinggal datang bayar saja beli. Ambil aja. Tuh lihat teman-teman. Wih. Ini masih sedikit. Tidak sengaja itu. Wow teman-teman. Nah kalau yang kotor-kotor begini jangan dimakan. Pulang, bawa pulang buat cuci dulu. Tuh teman-teman. Ih besar-besar ya sini sayang. Lihat teman-teman. Apa itu ya? Tidak sampai semaraya kayak cicak nih. Cicak-cicak di tanah. Ini karena dia besar sekali, jadi saya langsung mau coba teman-teman. Diam, ya. Diam merayap, ya. Lalu ditangkap. Rakus sampai. Ini manis sekali sayang. Demi apapun ini manis sekali. Ya ampun. Banyak sekali. Ya, Flip. Banyak. Ini pulang nih Elena, dia bisa berbahagia dan bersuka cita. Tetapi kalau makan terlalu banyak stroberi harus kencing banyak. Kencing aja mau kok takut. Nih teman-teman, kita langsung kasih masuk. Yeah. Oh, sudah full. Sudah full. So teman-teman, jadi ini karena sudah full, ini kayaknya sudah dapat 2 kilo. So teman-teman, jadi kita sudah di mobil lagi. Kalian lihat jeng. Penuh sekali ya. Tuh. Weh, jangan jatuh Nana. Sabar dulu, orang mau bikin video, tunggu ya. Jadi teman-teman, kita dapat tadi berapa kilo ini? 2 kilo 400 gram sekitar itu ya. Jadi kita bayarnya tadi 4 euro per kilo. Saya tadi langsung bilang saya akan kembali lagi dengan saya punya anak. Jadi teman-teman, next video kalian bisa lihat keseruan Elena juga, dia akan panen stroberi karena dia paling suka. Oke teman-teman, jadi video hari ini cukup sampai di sini dulu, menghibur mata kalian dengan panen. Akhirnya Kak Elena bisa bikin video panen lagi, senang sekali. Dan ya, kita ketemu lagi. Salah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, semoga kalian suka dengan videonya. Dan kita ketemu lagi di next video. Dadah.